Sebuah video viral di media sosial, usai merekam momen unik yang membuat orang berpikir bagaimana bisa terjadi. Hal itu usai melihat rekaman video ini, di mana ada seorang anak kecil yang masih balita berada di atas rumah warga. Video itu pun mengundang reaksi warganet, karena keheranan bagaimana bisa anak sekecil itu bisa berada di atap rumah. Terlihat video, anak yang diduga masih berusia sekitar 2-3 tahunan itu, seolah sedang merangkak di genteng. Bahkan dia tampak sendiri di atas, tanpa ada orang dewasa lain. Melihat aksi anak itu, warga sekitar pun langsung berusaha memberikan pertolongan dengan cara naik ke atap dengan menggunakan tangga. Seorang pria berkaos hitam, terlihat berusaha menggapai anak yang terlihat kebingungan. Sedangkan pria lain juga berusaha membantu, dan ada satu wanita berpakaian hitam yang juga terlihat panik. Video yang diunggah di akun Instagram @mertanengah itu pun viral, dan mendapat banyak reaksi dari warganet. Ada yang bertanya-tanya, bagaimana anak sekecil itu bisa lolos dari pengawasan orang tuanya, hingga berada di atas atap rumah.